Ini. Kalau Pak Emir ya. Nih. 7 custom speaker. Style kalem ki bhagi kalem bol lagi dir ki bhagi ki pamit jum ke la bol ye din ne ko ne ka pachi Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasinya kali ini saya berada di Desa Kotok, teman-teman. Barusan sudah dengar sendiri teman-teman ya. Sempat didatangi Pak Haji itu, siapa mungkin tetangga sini, mungkin yang punya acara, nggak tahu teman-teman, nggak ngerti. Barusan sempat disuruh busnya jangan apa ya, terlalu horek, mungkin sempat ada kaca yang pecah di sana. Terus asbes katanya jatuh, teman-teman. Jadi didatangi warga, disuruh kecilkan, teman-teman. Praja Audio, sebelumnya belum pernah saya review ini. Setelah saya konfirmasi barusan sama ownernya, ini sound lama tapi ganti spek atau spek baru atau wajah baru, teman-teman. Praja ya. Ini dua kolaborasi, dua apa ya? Dua produk, kolaborasi dua produk, teman-teman. Untuk CLA-nya ini garapannya Pak Emir. Ya. 7 custom box speaker, 7 custom box speaker. Ya, kalau Pak Emir. Terus arenya baru juga, garapannya 3D Bondowoso ya. Jadi subwoofer CLA by 7 custom box speaker. CLA untuk speakernya Lavos, teman-teman, 18 in ya. Ada 6 speaker. Ya, tuh, ada 6 ya. Terus middle-nya 10 in Vera. Atau singlean, teman-teman. Jadi ada 6 box ya. SBL Audio 10 in, terus tweeternya RDW. Untuk low-nya Fabulous, teman-teman. 2 box atau 2 speaker ya. Ini belum diapa-apain, teman-teman. Ya. Model-model Sriwijayaan tanpa dicet. Ya. Jadi ini kolaborasi 2 produk ya, antara produk Bandung dan produk Bondowoso. Pak Emir Bandung kan ya? Monggo di komen kalau salah, teman-teman. Setahu saya Pak Emir Bandung. Ini. Oh,
7 custom speaker, teman-teman. Kalau Pak Emir ya. Nih. 7 custom speaker. Untuk kelistrikan di sana pakai diesel. Tuh. Tak lagi kita konfirmasi sama ownernya ya. Berapa untuk wattnya itu ya? Powernya ini teman-teman. Jadi ini powernya baru untuk middlean teman-teman. Power lamanya pakai ND15 Pro. Terus power barunya sekarang pakai Wisdom. Gak tahu kenapa ini setelah saya konfirmasi katanya nyoba teman-teman. Ntar lagi kita apa ya? Tanyakan teman-teman. Enak mana? Wisdom AH12004 ini dengan ND15 Pro RDW. Ya, biar teman-teman pada tahu ya. Jadi untuk middlean main 4 ohm, low-nya main 4 ohm. Pakai Wisdom ini ya, teman-teman. Tweeter ini. Ini asli apa ya? Ini tweeternya. Terus subwoofer berarti main 2,7, teman-teman. FA 10.000 RDW. Terus pass lab NX 10.000. Untuk subwoofernya main 2,7. Kita ke operator yuk. Kita ngobrol bentar sama ini Mas. Siapa enggak tahu teman-teman. Jangan nge-review Mas. Soalnya baru kenal. Telah letak mandi 2 hari. Agak hancur gendut. Mak muda dah sena, pengakan sama lolor itu. Ini dia sok-sok ke bolong. Ngeraki. Sing penting kenyang. Mangan ya Mas ya. Timat diang. Diesel yang berapa itu Mas? 35 mesinnya. Terus dinamonya? 20. Terus power itu katanya nyoba Mas ya. Yang Wisdom itu? Nyoba itu Mas. Gimana Mas? Masuk. Masuk ya. Masuk teman-teman. Barusan ya apa Mas perasaannya kalau sampean ngejob terus didatangi Pak Haji kayak barusan itu gimana? Gimana ya Mas? Bisa. Tak nyaman gimana? Dari pulang Mas tak ada siapa nih. Oke seperti itu teman-teman. Untuk mixer itu ya pakai Soundcraft. Terus aksesoris tuh. Ada DLMS Behringer, di atasnya equalizer DBX. Terus dipakai semua ini, Mas. Aksesoris ini, Mas. Pakai Mas semua. Udah dipakai semua, teman-teman. Seperti itu aja ya. Kita request lagu terus selanjutnya. Peluk Timur. Makasih banyak ya, Mas ya. Oke, siap. Semoga sukses selalu, Praja. Welcome to DJ Putra Ramadhani. Perform BSK Audio Bondowoso. Oh.
Rama Dhani, Perform BSK Audio Bondowoso. Istimewa subwoofernya, hentakannya, teman-teman. Istimewa ya teman-teman, suaranya terbukti garapannya Pak Emir, 7 custom speaker istimewa teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.